Ya, yang selanjutnya next. Ya, di sini saya coba ambil beberapa teori ya, Mbak Nur ya. Ada peran perempuan itu bisa dilihat dalam beberapa sisi ya. Yang pertama peran tradisi ya, di mana menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Pembagian kerja sangat jelas, perempuan di rumah dan laki-laki di luar rumah. Yang kedua ada peran transisi ya. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Kemudian pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan. Kemudian yang ketiga, dwi peran, menempatkan perempuan dalam peran domestik dan publik sama penting. Kemudian yang keempat, peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dan kelima adalah peran kontemporer, dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Lanjut, Mbak Nur. Next, ya. Karena untuk melihat Aceh, ya, saya coba melihat ada beberapa sejarah ya kerajaan di Aceh. Ada tiga kerajaan di Aceh ya sebelum adanya kerajaan Aceh Darussalam itu. Ada namanya Kerajaan Perlak. Ya, Kerajaan Perlak itu berdiri tahun 840 Masehi atau berdiri selama 467 tahun. Dan kemudian Kerajaan Perlak ini bergabung dengan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Perlak ini kan sering disebut-sebut dalam sejarah bahwa Islam pertama datang itu ke Perlak, itu abad ke-7 ya. Kemudian berkembang lagi di Samudra Pasai ya. Ini dua kerajaan yang berdiri di awal-awal Islam masuk ke Aceh ya. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai kemudian adalah gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Nah, didirikan oleh Merah Silu atau Maluku Saleh pada tahun 1267. Kemudian dia ditaklukkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1521 Masehi dan pada tahun 1524 bergabung dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi ternyata dalam rangka menghadapi penjajahan Belanda, kerajaan-kerajaan Aceh ini akhirnya bergabung satu sama lain ya. Perlak bergabung Pasai, kemudian Pasai bergabung ke Kerajaan Darussalam, Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam ini sudah tergabung Perlak dan Samudra Pasai dan didirikan pada tanggal 20 Februari 1511 Masehi ya. Itu akhirnya inilah tiga kerajaan besar yang bisa kita lihat ada peran perempuan di dalamnya ya. Coba next. Ya. Dalam tiga kerajaan besar itu ya kita mengenal ternyata ada enam ratu yang pernah berkuasa di Aceh ya. Yang pertama itu Ratu Nahrisyah atau Nahrasyah ya. Ini ratu ini pernah beliau bertahta di Kerajaan Samudra Pasai ya, menggantikan ayah beliau Zainal Abidin Maluku Saleh. Jadi beliau adalah cucu dari Sultan Maluku Saleh yang wafat pada tahun 17 Zulhijjah atau 27 September 1428. Kemudian yang kedua ada Ratu Ilah Nur ya. Ilah Nur keturunan Sultan Maluku Saleh. Jadi beliau kemudian ditemukan batu nisan beliau itu meninggal pada tahun 1365 Masehi ya. 1365 Masehi. Dan keterangan ini diperoleh dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Kiprah beliau ya Ratu Ilah Nur ini, beliau pernah membentuk pasukan Inong Bale untuk melawan Belanda itu sebanyak ribuan. Pasukan Inong Bale itu adalah pasukan yang suami-suaminya itu sudah meninggal syahid ya. Kemudian Ratu Ilah Nur ini membentuk pasukan itu yang terdiri dari
pasukan-pasukan, kalau Indong Balai ini dalam bahasa Aceh, janda ya. Janda dari pahlawan yang sudah gugur di medan perang ya. Dan beliau memimpin Indong Balai ini untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian ada Ratu Safiatuddin ya, ada Ratu Naqiatuddin, ada Ratu Zakiatuddin, dan Ratu Kamalaksyah. Itu kita kita kenal ada 6 ratu di kerajaan Aceh Darussalam. Next. Nah, kemudian kita melihat ya, pada masa abad ke-15, 14, 15, 16 itu di Aceh itu sudah memimpin perempuan gitu ya. Jadi ada faktor yang bisa mendukung ratu-ratu ini bisa memimpin. Yang pertama adalah dilihat dari status sosial politik ya, di mana ratu-ratu tersebut adalah merupakan bangsawan, keturunan bangsawan, yaitu keturunan raja, karena mereka langsung keturunan raja, sehingga mereka punya akses untuk memperoleh itu. Dan akses yang paling besar adalah akses pendidikan. Artinya mereka, karena mereka keluarga bangsawan, mereka insya Allah sudah sudah mendapat akses pendidikan dari kecil ya, dari kecil, sehingga mereka punya kapasitas untuk belajar dari awal, dan akhirnya bisa punya kapasitas untuk memimpin. Kemudian yang kedua, faktor ini yang kedua adalah dukungan ulama, di mana pada waktu itu hidup Syekh ya, Syekh Nuruddin Araniri dan Abdul Rauyang Singgili, yang kita kenal mereka adalah ulama yang paling besar ya, terkenal dalam sejarah. Dan ketika Aceh dipimpin oleh ratu-ratu ini, dan mereka memberi fatwa bahwa seorang perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, dinamika politik ya, dinamika politik kerajaan yang terbuka untuk perempuan. Jadi dari sejarah itu kita lihat bahwa kerajaan ketika itu memberi kesempatan yang luar biasa, yang luas kepada perempuan untuk bisa melanjutkan tampuk pemerintahan. Kalau kita lihat Ratu Safiatuddin yang pertama itu, beliau pertama sebenarnya bukan secara langsung bisa mewarisi tahta ya, karena Iskandar Muda wafat, kemudian tidak memiliki turunan laki-laki, sehingga beliau mengangkat Malikus Iskandar Thani sebagai menantu ya, menantu dari Iskandar Muda. Kemudian ketika wafatnya Iskandar Thani, baru akhirnya diangkatlah Ratu Safiatuddin menjadi raja gitu, raja di sultanah. Dan ini karena keterbukaan politik bagi perempuan ketika itu. Next. Ya. Kemudian selain dari 6 orang ratu yang kita kenal dalam sejarah itu, ada beberapa peran publik perempuan yang di sisi lain ya, seperti Laksamana Hayati di sini ya. Laksamana Hayati ini terkenal dengan seorang panglima perang yang memimpin pasukan angkatan laut ya, angkatan laut itu. Jadi beliau memimpin armada pada masa Sultan Alaeddin Shah Al-Mukammil. Jadi peran Malahayati yang kita kenal selama ini sebagai panglima perang ya, laksamana, tetapi sebelumnya beliau juga punya peran di bidang lain, seperti beliau adalah protokol istana ya, protokol istana yang mengatur protokol istana, kemudian panglima perang, dan beliau juga menjadi negosiator ya dalam dalam hubungan Belanda dengan Aceh gitu. Kemudian yang kedua, ada Putra Pang ya. Putra Pang ini istri Sultan Iskandar Muda, di mana beliau punya peran dalam mengusulkan pembentukan Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Ya, ketika itu Putra Pang ini sebagai permaisuri, beliau punya peran di belakang layar. Beliau menyarankan untuk mengusulkan pembentukan Balai Majelis Mahkamah Rakyat, kalau kita sekarang dikatakan DPR ya, itu beranggotakan 73 anggota,
Dan informasi dari Prof. Hamka, Prof. Hamka, di antara 73 orang anggota itu ada 15 orang perempuan, ya, 15 orang perempuan yang menjadi anggota DPR kok bisa sekarang luar biasa ya. Jadi kemudian keputusan yang diambil oleh lembaga ini akhirnya dikenal dengan produk Putrofang. Tadi yang sudah dibaca oleh Ibu moderator tadi apa? Adat Bak Potemuruhum, hukum Bak Syekh Kuala, kanun Bak Putrofang, resam Bak Laksamana. Artinya itu kanun-kanun dulu itu dihasilkan oleh lembaga ini. Dan lembaga ini apapun yang diproduksi oleh lembaga ini akhirnya terkenal lah dengan produk Putrofang. Artinya nama Putrofang dari masa Iskandar Muda sampai sekarang masih dikenal sebagai perempuan yang punya peran. Dan di Aceh sekarang ada taman yang bernama dengan Putrofang. Nah, Putrofang. Jadi begitu nama beliau dicoba ingat dan diabadikan ya menjadi monumen ya, menjadi Taman Putrofang. Kemudian yang ketiga ada masa penjajahan Belanda itu muncul Cuk Nyadin misalnya, muncul Cuk Mutia, Pucut Barin itu yang mereka itu memimpin armada dari pasukan perempuan. Artinya mereka sudah berperan dalam ikut jihad fisabilillah ketika itu. Terus kita lihat lagi masa konflik ya, masa konflik GAM dan RI itu ada lagi pasukan Inang Bale ya, itu sama dengan pasukan Inang Bale pada masa Ratu Nur Ilah ya, pada masa konflik antara GAM dan RI ini kan banyak masa dom ya, banyak janda-janda ya, yang ditinggalkan oleh suaminya karena korban dom, akhirnya mereka membentuk pasukan Inang Bale itu sebagai pasukan bagian dari gerakan Aceh Merdeka sebenarnya kan, tapi mereka terlibat juga dalam membantu pasukan GAM misalnya dalam bisa jadi mereka berperan nih, hasil penelitian ya, mereka berperan misalnya menjadi yang merawat pasukan yang terluka, kemudian ada yang membawa makanan untuk pasukan yang gerilya dan seterusnya. Jadi mereka betul-betul mendampingi pasukan GAM dalam waktu itu ya, waktu konflik itu. Ini bukan kita membela mereka, tapi ini kita mau melihat bahwa sampai masa 2000-an, seribu berapa ya, masa referendum ya, sebelum itu 10 tahun sebelum itu pasukan ini sudah masih ada ya, pasukan Inang Bale ini berperan, tetapi akhirnya baru muncul ke permukaan ketika referendum. Tapi sebelumnya berarti ada bersama bergerilya bersama pasukan GAM gitu ya. Kemudian yang kelima kita lihat masa sekarang ya, ada muncul tokoh perempuan ya, Bu Iliza Sa'aduddin Jamal itu beliau pernah menjadi wali kota Banda Aceh, kemudian dan sekarang sebelum menjadi wali kota beliau pernah di DPR ya, DPRK kota, kemudian menjadi wali kota, wakil wali kota, kemudian wali kota, dan akhirnya sekarang menjadi anggota DPR RI. Jadi walaupun pada masa beliau mencalonkan diri itu sudah dijelaskan oleh Bu Rasidah kemarin banyak tantangan-tantangan yang beliau hadapi ya, akhirnya beliau tidak terpilih menjadi wali kota yang kedua ya. Yang pertama beliau bisa menjadi wali kota karena beliau pertama menjadi wakil wali kota, kemudian wali kota Pak Mawardi ketika itu meninggal, akhirnya beliau menggantikan beliau menjadi wali kotanya. Tapi ketika beliau dipilih sekali lagi menjadi wali kota, akhirnya tidak terpilih. Nah itu yang sudah dijelaskan Bu Rasidah kemarin, ada tantangan-tantangan tersendiri di mana berkembang selebaran yang seolah-olah itu mengatakan bahwa pemimpin perempuan itu tidak sah atau haram gitu. Tetapi selain itu saya pernah juga menemukan sebuah selebaran itu dari kalau kita boleh sebut itu tokoh ulama ya, tokoh ulama karismatik yang beliau baru meninggal sebulan yang lalu itu
Tumin, beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ditemukan secara tegas ya dalam hukum Islam itu larangan untuk seorang pemimpin berasal dari perempuan gitu ya. Jadi itu. Kemudian next. Ya, saya mencoba lihat tantangan nilai budaya ini. Ketika kita mau bisa, ketika kita melihat masa lalu Aceh, ya, masa lalu Aceh yang masa keemasan Aceh dulu dengan kerajaan Aceh Darussalam, ya, yang bisa melahirkan enam orang ratu, itu merupakan sejarah yang sangat bagus ya untuk seorang perempuan bisa dipercaya menjadi pemimpin kerajaan, kemudian didukung oleh ulama. Ya, kemudian kenapa dewasa ini ya? Kenapa sekarang di masyarakat Aceh itu seolah-olah melupakan sejarahnya gitu, melupakan sejarahnya. Seperti saya bilang tadi Pak, ketika Bu Iliza naik saja itu berbagai cara itu dicoba untuk menjegal supaya tidak naik perempuan, itu kan kenyataannya. Tetapi akhirnya berarti kita bisa melihat tantangan budak. Tantangan itu apa sebenarnya ya? Kalau saya bisa melihat, berarti ini ada hubungannya dengan arus modernisasi ya, di mana arus modernisasi ini mendapat perlawanan dari gerakan Islam ya progresif secara global, dan ini berpengaruh sampai ke Indonesia dan Aceh ya. Hal ini memperkuat isma Islam. Banyak alumni Timur Tengah yang pulang ke Nusantara semakin mempertegas ajaran Islam yang menurut mereka sesuai dengan sunnah, sehingga apa? Semua mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, kemudian termasuk misalnya mencoba melihat posisi perempuan itu di mana gitu ya. Sampai sampai kepada pakaian perempuan pun akhirnya diintervensi ya. Jadi ketika dewasa ini, kalau dulu kita lihat bahwa misalnya pakaian perempuan itu, kalau kita lihat pakaian adat itu bercelana ya, bercelana panjang, kemudian pakai kain tudung gitu ya. Tapi sekarang gitu kan, itu perempuan-perempuan Aceh itu kalau kita lihat sekarang semakin tertutup gitu ya. Nah, semakin tertutup dan belakangan saya pernah melihat santri-santri yang yang belajar di Daya itu sudah bercadar ya, sudah bernikab ya. Yang fenomena itu dulu tidak pernah saya temukan ya. Tidak pernah ditemukan di Aceh. Kalau kita lihat dulu pakaian orang Aceh dulu, ibu-ibu dulu itu kan hanya bertudung. Kemudian kok tudung dulu pakai kain batik diinikan ke kepala, ke sini gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu santri-santri di Dayah pun saya sekarang sudah bernikab gitu ya. Bercadar ini fenomena yang ada sekarang gitu ya. Yang dulu kita lihat tidak ada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ada pengaruh dari paham ibuisme ya, ibuisme negara, di mana memposisikan perempuan sebagai pendamping suami ya, selama Orde Baru negara terintervensi kepada perempuan hingga ke wilayah privat. Nah, paham ibuisme ini sebagaimana kita sudah ketahui bahwa perempuan diposisikan sebagai pendamping suami, misalnya di Dharma Wanita ya, Dharma Wanita dia itu mendampingi suami, mendampingi karir suami, di mana kalau ibu-ibu dan wanita itu bagus berkarir, berarti itu juga bagus kepada suaminya gitu ya. Jadi itu mungkin sekilas ya dari yang bisa saya paparkan mungkin.